kami dalam suasana penuh keprihatinan. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk menutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Joni Plato, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini.